Lebar cerita kat korang eh, siapa yang nak tahu. Untuk SEA Games dekat Myanmar eh, Myanmar ke Cambodia. Ada banyak mata SEA Games boleh mendapatkan. Cambodia kan? SEA Games yang seterusnya Cambodia kan? Untuk SEA Games dekat Cambodia, dia orang akan pilih 4 ke ataupun 8 orang pemain terbaik dalam Liga PMPL. Keuntungan setakat ini satu bakal jadi dua. Tak sayangnya Vec melepaskan satu lagi peluang. Jadi macam mana dia kau pilih pemain tu? Ada role setiap tadam pasukan ada role. Mereka in-game leader, support Russia kan. Jadi dia akan pilih pemain terbaik Russia, pemain terbaik in-game support, pemain terbaik in-game leader, pemain terbaik Russia. Yang pemain yang terbaik dari bagi performance diorang kat PMPN ni yang akan wakil Malaysia. Yang telah pun bersedia. Macam mana dia tentukan siapa Frager terbaik? Ikut step step dalam liga. Contoh Frager paling banyak kill, support siapa paling point support paling tinggi dalam game. Macam tu lah kot diorang akan buat pemilihan. Bukan kroni lah, dia ikut start, dia ikut performance. Dia tak kira, dia tak kira club, dia tak kira kata pasukan tak. Dia akan ambil ikut individu untuk sukan C punya pemilihan. Yang sedikit lebar walaupun tidak cukup lebar kerana terlepas satu orang. Tetapi tu 2 minggu ni diorang bukan saja nak jadi juara, bukan saja nak layakkan diri ke PMSL, diorang juga fight untuk mewakili negara dekat sukan game. Lepas dalam sekelip mata ada yang terkena sikit macam Cik Indo yang menanggul. Ya betul, yang berlaku dan bernasib baik pula Sin pada waktu itu ter orang kata terlepas. Berapa tim yang kesi? Satu tim confirm, 3 tim lagi tak confirm. DSQ cuba untuk reset tapi RSG bertindak balas dengan salah. Kalau macam UI macam mana? Ikut performa UI dekat liga dia. Baik, kemudiannya mengutip lagi dua mata sini kita lepaskan Team Hug. Ya, Nara, dan kita lihatkan sekarang ini Khairul Terengganu FC terus menempatkan ataupun meletakkan Ica sebagai lanat utama. Satu lagi kejatuhan berlaku kalau kita lihatkan di sudut yang berbeza. Ikut performa UI dekat liga dia. Kalau UI dekat liga Indonesia main teruk sangat, tak perform mungkin tak ada pilihan. Faham ah? Dia ikut performance. Dua orang sahaja maksimum untuk pasukan. Jadi UHI pun kena main baik dekat Liga Indonesia. Kalau main kat Indonesia tak ada kill langsung, kosong kill, takkan orang nak pilih dia wakil Malaysia. Di-highlightkan. Satu lagi berada di kawasan tengah-tengah circle bermana Genesis. Apa yang berlaku untuk mereka? Ya, satu split yang sangat besar tetapi traffic control yang tidak. So, kalau UHI dekat Indonesia pun perform, dia orang akan ambil lah. Kalau deck memang takkan dipilih lah. Sebab dia tak main. Banyak pasukan. Pulak sikit mereka juga berada sangat jauh antara satu sama lain. Kalau satu kena, kalau macam Drax tak main tak ada lah, takkan dipilih lah wakil Malaysia untuk SEA Games. Untuk sukan C tau, jangan salah pula, bukan PMPSC, sukan C. Kill sebentar tadi sayang untuk Genesis, kini hanya berbaki dengan satu orang. Mendapatkan nasib yang lebih kurang sama dengan pasukan THQ sebentar tadi. One man show untuk dua buah pasukan ini. Ini dia pasukan yang pernah berjiran daripada sudut kedudukan carta. Tapi jiran mereka yang berwarna Brian Rubin, terima kasih.